Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Renault Austral debut 200 HP 4-wheel steering minus diesel. Setelah kampanye teaser yang panjang dan komprehensif, crossover kompak Austral baru saja terungkap. Model pertama Renault menggunakan platform CMF-CD, generasi ketiga hadir menggantikan Kadjar dan Unzur, serta menawarkan serangkaian hal baru. Hal paling mencolok adalah desain yang sama sekali berbeda. Crossover kompak ini mengadopsi tampilan eksterior lebih besar, segar, dan kabin berteknologi tinggi mewakili perubahan signifikan dari model yang digantikan. Tapi pertama-tama, mari kita bicara tentang dimensinya. Austral memiliki panjang 4,51 meter, lebar 1,83 m, dan tinggi 1,62 m dengan wheelbase berukuran 2,67 m. Ini membuatnya sedikit lebih panjang dan lebih tinggi dari sang pendahulu, namun sedikit lebih sempit, sementara jarak sumbu roda telah diregangkan. Kapasitas kargonya bervariasi dari 500 hingga 575 liter, tergantung apakah kendaraan memiliki bangku belakang tetap atau geser. Pilih model full hybrid, buka atau maka hard wire extra, serta volumenya masing-masing akan turun menjadi 430 dan 555 liter. Ruang penyimpanan interior memiliki total 35 liter ekstra dan barang-barang lebih besar. Tenaga disediakan oleh mesin 3 silinder 1,2 liter turbocharged yang dilengkapi dengan teknologi mild hybrid. Ya, tidak ada mesin diesel yang tersedia untuk Austral karena unit DCI milik Kadjar telah dicoret. Baterai lithium ion 48V, motor stator merupakan bagian dari pengaturan yang menghasilkan 130 daya kuda disalurkan ke roda melalui gearbox manual 6 kecepatan. Dengan pengaturan mild hybrid advanced ini, Renault mengatakan konsumsi bahan bakarnya diserendah atau bisa serendah 5,3 liter per 130 km. Tanpa teknologi mild hybrid tersebut, mesin akan 20% lebih haus menurut perkiraan internal perusahaan.
Lalu, ada mild hybrid serupa dengan mesin bensin 4 silinder 1,3 liter yang lebih besar. Dikembangkan bersama Mercedes-Benz, dia bekerja dengan lithium atau baterai lithium-ion 12V, motor stator serta transmisi manual. Dengan pengaturan 3 pedal, powertrain ini menghasilkan 140 dk, sementara transmisi otomatis meningkatkan menjadi 160 dk dan torsi 270 Nm. Sistem yang lebih kuat mengkonsumsi 6,2 liter 100 km dengan membuang emisi CO2 sekitar 136 g per km. Adapun model E-Tech Hybrid ini adalah model full hybrid yang berbasis unit 1,2 liter. Model ini menyesap hanya 4,6 liter per 100 km dan membuang 150 g per km. Renault mengklaim bahwa ini salah satu crossover hybrid paling bersih di segmennya. Versi lebih rendah hanya memiliki suspensi belakang torsium beam, sedangkan yang lebih mahal tidak hanya mendapatkan multi-link tapi juga rear wheel steering alias 4 control advantage. Austral teknologi termasuk layar head-up 9,3 inci, layar sentuh vertikal 12 inci, cluster instrumen digital 12,3 inci, lampu depan LED matrix 360 derajat, serta semua sistem bantuan pengemudi. Pertama untuk Renault Austral 2023 meresmikan Esprit Alpine yang berfungsi sebagai trim dengan tampilan lebih sporty. Trim ini menawarkan berbagai macam peningkatan gaya termasuk aksen hitam dan warna bodi satin sil grey dan eksklusif. Ada pula jahitan dan pipa biru untuk mempercantik kabin, bersama pedal aluminium dan kesan atau kusen pintu yang menampilkan logo Elvin. Meskipun sudah diresmikan, Renault Austral ini tidak akan dijual hingga kuartal keempat tahun ini.